Hendra. Hey yo, Wenka on the track. Drop the bass, yo. DJ, let's play! You know who I'm with? Iwi, and count the track, yo! Wawa! Ubur-ubur ikan lele, jadi viral, jadi meme. Gua rapper tapi kere, kalah tendang sama lele. Ubur-ubur ikan lele, jadi viral, jadi meme. Gua rapper tapi kere, kalah tendang sama lele. Kerja lembur bagai kuda, tapi tabungan gak punya. Malah hutang yang berbunga, impian harus ditunda. Tulang sudah kubanting, kantongku tetap kering. Bikin lagu dah sering, masih kalah bersaing. Jadi rapper bertahun-tahun, pernah ngerasain jatuh bangun. Sudah bikin lagu bagus namun, yang gak jelas malah naik daun. Burubur, kalele, burubur, kalele, burubur, kalele. Lebih tenar ikan lele, ubur-ubur ikan lele. Jadi viral, jadi meme. Gua rapper tapi kere, kalah tenar sama lele. Ubur-ubur ikan lele, jadi viral, jadi meme. Gua rapper tapi kere, kalah tenar sama lele. Lagu bagus tidak berguna, lirik sadis jadi percuma. Ngerap sampai mulut berbusa, tetap banyak orang tak suka. Tapi kok dia tenar, membahana cetar. Se-Indonesia gempar, artis lain gelar. Putar otak setiap waktu, bikin terobosan tiap minggu. Standing ovation pun tidak tentu, perform udah bagus tetap bottom two. Burubur, kalele, burubur, kalele, burubur, kalele. Lebih tenar ikan lele, say. Burubur ikan lele, jadi viral, jadi meme. Gua rapper tapi kere, kalah tenar sama lele. Ubur-ubur ikan lele, jadi viral, jadi meme. Gua rapper tapi kere. Gini-gini bikin lagi bikin asiko. Gini-gini bikin hati makin mencinta. Gini-gini bisa bikin pikiran orang terbuka. Kalau rap bisa bikin semua orang terpukau. Tidak harus garang, tidak harus soal perang atau pamer-pamer uang. Bikin orang lain garam, banyak yang bilang kurang. Biar mereka yang telan dalam gelap hujatan. NKK bersinar terang. Ubur-ubur ikan lele, jadi viral, jadi meme. Gua rapper tapi kere, kalah tenar sama lele. Ubur-ubur ikan lele, jadi viral, jadi meme. Gua rapper tapi kere, kalah tenar sama lele. Ubur-ubur ikan lele. Dibilang ubur makan lele tapi kere. Aku yang itu, rapper tapi kere. Ya, tapi gara-gara lele kan? Gara-gara lele. Aku seneng makan lele. Enak pakai sambal-sambal terasi. Ah, sama, suka. Anakku juga bener suka banget. Ya. Enak lele itu ya? Lele tuh enak banget. Kenapa jadi kere? Ya rapper sih gitu. Tapi... Mungkin kalau mau cetar, jadi jual, gimana? Jual paye. Bon, tapi bener. Ini kritis banget dan perlu sebenarnya buat aku Hendra kasih tahu lirik ubur-ubur ikan lele ini ininya apa? Pesannya apa? Meaningnya apa? Sebenarnya tuh kadang kualitas dikalahkan sama apapun yang bikin sensasi. Oh. Ubur-ubur ikan lele viral, sedangkan gue yang udah jungkir balik pontang-panting mikirin tetap aja gak viral-viral. Setuju. Tapi kalau Mas Anang sering viral tuh gimana Mas Anang? Iya. Mas Anang jadi gimana? Karena aku kualitas. Oh, kirain kamu ubur-ubur. Jadi, no. Jadi kualitas bisa juga viral. Ya harus viral dong kalau udah kualitas dong. Benar kan? Jadi Nang gak setuju ya kalau makan lele tapi kiri ya? Iya enggak. Mas Anang makan lele enggak? Tiap malam dibeliin sama bunda. Oh jadi itu mungkin. Setiap malam gue dibeliin sama Santi. Enak banget. Itu lele. Hendra, kamu makan lele apa enggak? Kurang banyak mungkin. Kurang banyak. Dari kecil udah sering. Tapi ya, Jud. Ya. Keren banget sih. Iya, kamu keren banget sih, Hendra. Kamu, pokoknya kalau kamu tampil aku tuh gak tahan. Pasti aku ikutan joget, aku ikutan diri. Itu udah pasti, kamu bisa perhatiin ya. Kamu tiap minggu aku pasti ikutan. Karena kamu
gimana ya, di X Factor bisa ada rapper bertahan sampai ke sekarang. Buat aku penting untuk ada kamu di sini gitu. Thank you, Kaume. True. Yeah. Congratulations. Gue setuju sama... Gue setuju sama Kaume dan gue biarkan Arman mau ngomong. Enggak, dikit aja dikit. Yeah. Itu tadi, itu tadi lagu Echo Show. Bukan lagu lo. Bukan lagu sendiri. Nah, tapi dari semua apa tadi lirik yang you rapin, ada lirik lu enggak? Selalu ada di tiap perform. Itu yang selalu ada, iya. Itu yang gue seneng, keren, keren. Dan gue selalu minta untuk Hendra selalu masukin lirik dia. Karena sebenarnya basically dia pencipta lagu rap yang banyak sekali. Tapi kadang-kadang kita gabung supaya sekali-sekali dia bawain lagu orang. Dan malam hari kenapa gue ngomongin tadi kualitas? Karena buat gue, lu itu kualitas. Dari mulai audisi sampai sekarang, lu konsistensinya itu tinggi sekali. Lu selalu tampil dengan baik. Terus malam hari ini gue tantang lu untuk beatbox dan di awal lu bikin beatboxnya tuh di luar dari harapan gue. Ternyata lu jago banget beatboxnya gitu. Dan lu masukin lagi lirik double rap tadi, double speed tadi. Keren banget buat gue, lu kualitas sampai dimanapun perjalanan lu. Gue yakin lu bakalan jadi seperti mimpi lu. Thank you, Pak Jirika. Thank you. Ikuti perjalanan seru kontestan untuk menunjukkan faktor X terbaik mereka. Subscribe YouTube channel X Factor Indonesia dan jangan lupa untuk nge-like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa vote untuk Hendra di aplikasi RCTI Plus. Dengan cara scroll ke bawah, cari banner Vote X Factor Indonesia, klik nama gua Hendra, kategori male, dan masukkan jumlah vote, klik vote. Thanks X Fellas.